Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Di sini perlu saya sampaikan turut prihatin, bela sungkawa keluarga kita yang ada di Jawa Timur, khususnya di Blitar, Kecamatan Sutojayan. Itu daerah kelahiran saya di Desa Bacem. Beberapa hari yang lalu dilanda banjir. Semoga nggak ada korban jiwa. Dan di sini setiap tahun itu terus banjir. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, dulu waktu saya kecil itu pohon-pohon itu sangat banyak. Ya, di sana ada perbukitan kecil, ada hutan, itu pohonnya besar-besar. Namun pada tahun 1995, 96, 97 di situ terjadi penjaraan hutan yang luar biasa, sehingga sampai saat ini perbukitan itu boleh dibilang gundul. Yang harus dilakukan sebetulnya dibuat satu bendungan di sana, karena saya lihat ada bukit itu tinggal di kasih dinding yang besar, itu bisa jadi bendungan. Seharusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah, tapi ya semua berkaitan dengan dana itu ya sahabat ya. Jadi mohon maaf sudah lama tidak hadir di channel Jelajah Supranatural ini, ya dikarenakan kesibukan saya yang sangat luar biasa. Mohon maaf sekali lagi, belakangan ini banyak sekali ikut main film ya, di Netflix, di layar lebar, jadi tidak sempat untuk membuat YouTube. Namun kali ini saya akan berusaha yang terbaik untuk teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan untuk nonton channel Jelajah Supranatural ini yang sudah lama boleh dibilang vakum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benda yang kecil ini. Dan ini terus menjadi pertanyaan dari kawan-kawan, dari sahabat Kitrono Pamungkas, sahabat Jelajah Supranatural ya, tentang pusaka keris Kyai Semar Mesem ya. Dan benda yang kecil seperti ini kalau orang bilang itu jimat. Ya. Jimat itu barang sing siji kudu dirumat, kata orang seperti itu. Makanya itu singkatannya jimat. Namun di sini ada makna lain, yaitu jimat itu ya kita harus selalu ingat kepada yang satu. Yang satu yang tunggal, yaitu Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau kita itu memegang sebuah benda, itu yang diingat jangan bendanya, namun apa yang dipegang. Ya, yang dipegang sebuah benda. Benda itu memiliki tujuan. Misalnya handphone, ya tujuannya untuk komunikasi. Misalnya bendanya mobil, tujuannya untuk memindahkan kita manusia dari tempat satu ke tempat lain. Sama, nah, jimatan Kyai Semar Mesem juga demikian. Jadi kita harus yakin, harus percaya. Karena dengan kepercayaan, maka Sang Yang Tunggal itu akan mewujudkan keinginan-keinginan kita. Makanya dia diartikan jimat, ya toh. Barang siji sing dirumat, atau hanya satu Yang Maha Kuasa. Benda atau pusaka
charisma measure ini memang dibuat oleh manusia. Namun teman-teman juga perlu sadari, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kehendak dari Gusti Allah, dari Sang Hyang Widi, dari Gusti Kang Murbeng Dumadi. Maka dari itu, kalau kita memiliki jimat, kalau kita enggak yakin, ya lebih baik tidak. Nah, kenapa kali ini kita membahas tentang Semar Mesem? Ya, teman-teman, banyak sekali yang memiliki Semar Mesem yang dari Kuningan itu. Itu diproduksi massal, teman-teman. Saya sarankan teman-teman kalau mau keris Semar Mesem ya yang buatan lama atau buatan empu. Misalnya contohnya seperti ini. Yang seperti ini. Jadi ini bendanya ini terbuat dari besi, besi-besi yang lama. Jadi ya berkarat-karat begitu kalau nggak dikasih minyak wangi. Dan kebetulan ini kan saya cuma menyimpan. Ini suatu saat nanti ada yang suka ini bisa dimahar oleh teman-teman. Nah, seperti yang saya pegang pada kesempatan kali ini ya ini. Nah, jadi ini dari kayu, warangkanya dari kayu, ini juga dari kayu. Dan bendanya ini terbuat dari besi, besi lama, jadi berbahan keris. Jadi kalau teman-teman punya Semar Mesem yang tipis dari plat, gitu, ada juga yang pakai huruf-huruf Arab, gitu, ya nggak bisa. Semar Mesem itu kan dari tanah Jawa. Kenapa dikasih huruf Arab gitu kan? Itu ya. Dikasih wifek itu namanya ya. Itu enggak bisa teman-teman. Jadi sekali lagi walaupun teman-teman nanti nonton di TikTok, nonton di YouTube saya atau mantra ajian Semar Mesem itu enggak bisa fungsi. Kenapa ya? Karena bendanya itu bukan benda yang sesungguhnya. Itu benda yang salah. Benda yang tidak bisa digunakan. Makanya yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan yaitu cari bendanya yang benar, baru mantra-mantranya itu diucapkan. Dan saya sarankan teman-teman harus kalau bisa ya punya guru. Jangan Anda sudah mahar Semar Mesem, setelah itu dikasih catatan, dibaca sendiri, ya itu perkembangannya nanti bagaimana untuk mensinergikan benda ini kepada diri kita. Karena benda ini kan energinya perlu bersinergi dengan kita. Ya, ini tidak ada paksaan ya, sekali lagi untuk teman-teman percaya, itu tidak ada paksaan. Semua terserah kepada teman-teman. Itu ya. Jadi, kenapa nenek moyang kita membuat bentuk-bentuk atau benda-benda seperti ini? Ya, itu kan pasti punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, kita bukan berpikir mundur. Ada yang kata, ada orang yang menyampaikan begini, udah itu budaya udah kadaluarsa, jadi nggak perlu lagi dijalankan, sekarang teknologinya sudah beda, katanya seperti itu. Tapi teman-teman perlu ingat, ya kan, kita ini harus belajar dari yang lalu. Zaman dulu itu sudah mengenal yang namanya telepati, ya, berbicara dengan kebatinan jarak jauh. Zaman dulu, sekarang sudah canggih pakai handphone, itu teknologinya. Ya, namun kearifan-kearifan yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu harus terus dijalankan. Seperti halnya agama, kalau teman-teman nanti bicara yang lalu itu tinggalkan, sekarang teknologinya baru tidak bisa. Agama itu juga dari orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu menjalankan ritual-ritual khusus, ritual-ritual keagamaannya seperti sekarang-sekarang ini. Jadi kalau semuanya nanti ditinggalkan ya kacau dunia ini. Inilah teman-teman, jadi harus gimana kita bersikap bisa netral. Walaupun kita belakangan melihat ada orang yang mengaku-ngaku mencerdaskan umat, mencerdaskan orang Indonesia. Nggak bisa teman-teman. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang satu sifatnya roh, yang satu sifatnya jasad. Ya. Roh itu apa? Roh itu ya sesuatu hal yang tidak kelihatan. Kalau sudah meninggal, sudah mati, ya rohnya lepas dari jasad kita. Itulah harus terus bersinergi dengan jasad ini. Ya. Kalau nggak bersinergi ya sudah mati. Itu, makanya teman-teman
akal dan pikiran itu juga tidak kelihatan. Tapi ada. Buktinya apa? Buktinya kita bisa mengeluarkan sebuah ide-ide yang kreatif. Nah, inilah, jangan terpancing, jangan mau dipecah belah oleh seseorang. Mungkin teman-teman tahu yang saya sebutkan ya, seseorang yang mencari panggung dengan cara menjelek-jelekan orang lain, dengan cara bahwa dirinya itu paling benar. Nggak boleh, teman-teman. Karena kebenaran sejatinya hanya milik Allah. Itu. Orang itu punya tujuan kok. Cuma punya tujuan ingin punya panggung, ya. Ingin terus tampil, ingin mencari uang, itu tujuannya. Karena hidup ini yang dicari adalah harta, yang dicari adalah uang. Nah, itulah. Kembali ke keris Semar Mesem ini, teman-teman, ya. Ya, sebenarnya Semar Mesem ini dipercaya memiliki aura-aura energi pemikat. Baik untuk memikat sejenis maupun lawan jenis. Jangan berpikiran negatif dulu kalau saya bilang sejenis. Keris Semar Mesem ini juga bisa memikat mungkin atasan kita supaya senang dengan kita, supaya suka dengan kita, teman-teman kita supaya senang. Nah, kalau kita itu disenengin orang banyak, kita nggak punya musuh. Inilah yang dicari oleh semua orang, yang dicari oleh setiap orang. Dengan demikian apa yang terjadi? Ya kita bahagia, hanya kebahagiaan yang kita miliki karena kita ini disenengin orang kok. Tujuan kita hidup ini ya, kita harus punya teman banyak, sebanyak-banyaknya, sampai teman itu tidak terukur. Sampai teman itu tidak bisa kita hitung. Nah, itu ya sahabat ya. Tentang keris Kiai Semar Mesem, sekali lagi bisa saya jelaskan, carilah benda yang asli. Mungkin memang mahal, tapi itu bisa berfungsi. Kalau teman-teman cari yang mainan ya monggo, saya enggak melarang, tapi sudah pasti itu enggak berfungsi. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat, dan sekali lagi bagi Anda yang tidak sepaham, enggak perlu komplain sana komplain sini, ngomong ini ngomong itu, enggak perlu, tinggalkan saja channelnya ya, enggak usah nonton videonya, ini untuk yang kita sepaham saja ya. Jadi biar tidak ada ribut-ribut. Untuk apa yang dicari itu rezeki? Yang dicari itu rezeki. Rezeki datangnya dari orang lain. Baik sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena kekurangan itu pasti ada di setiap manusia. Dan yang paling sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.